Mimiti ngajolna harga minyak goreng, ngarojong Menteri Perdagangan Republik Indonesia Muhammad Lutfi bikin nyorang koordinasi jeng industri sangkan sarila bulan Ramadan, stok kiriman minyak goreng katiti rea. Kukituna harga minyak goreng moal beki apung-apungan. Menteri Perdagangan Republik Indonesia Muhammad Lutfi anu diaping ku Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil nitenan Pasar Kosambi Kota Bandung poe Salasa isuk-isuk 13 April 2021. Hasil tina panitenanana Menteri Perdagangan nyendekeun harga sawatara jenis bahan kabutuh pokok naik sarta aya oge anu turun. Salasa hiji harga kabutuh pokok anu naik teh nyaeta minyak goreng. Anu dina tahun ieu harga CPO-na naik 4% batan sataun katompernakeun. Kukituna, dirina satekah polah nyorang koordinasi jeung industri keur nyindekeun suplai minyak goreng kawilang rea salila bulan Ramadan sangkan hargana moal tepi ka apung-apungan. Saya bisa lihat yang naik itu adalah minyak goreng. Seperti kita ketahui, minyak goreng ini feedstock-nya adalah CPO. CPO tahun ini harganya hampir 40% lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Oleh sebab itu, saya akan berkoordinasi dengan industri memastikan adanya supply yang lebih dalam puasa Ramadan ini supaya harganya tidak terlalu tinggi naiknya. Sejeroning itu harga cabai mimiti nyirorot 20 tepi ka 25% batan saminggu katompernakeun luyu kana dipitembeyanana mangsa pelak cabai jeung bawang. Menteri Perdagangan miharep harga sakumna kabutuh poko salawasna kahontal turta stabil. Budi Hartati, Bandung TV.